Sekarang ni saya nak bagi awak daripada sudut tunda pula. Bagaimana mereka boleh menyamakan kedudukan mereka? Adakah execution mereka ataupun drafting mereka? Rasa diorang kena fokus. Drafting tu memang dah okey. Cuma dari segi execution, diorang kena lebih pentingkan Shizuo punya space. Lagi-lagi di early game. Sebab kita tahu Shizuo memang bukan jenis agresif. Betul. Dari segi mekanik, kita tengok tadi Lolius memang dah menang. So better kita bagi space untuk Lolius, Lolius pula untuk Shizuo. So bila dia dapat, dia dah ada scaling, baru dia akan perform. Kalau kita tengok, based on statistik, memang dia perform selepas dia ada certain item. I agree. Sejak perlawanan beliau ataupun debut beliau dekat MPLM, kita nampak corak permainan dia. Kalau keadaan itu dah menyebelahi todak secara sepenuhnya, barulah kita nampak Shizuo yang boleh mengganas, yang boleh bermain a bit more agresif. Sebentar tadi, shout out kepada abang sebentar tadi, datang daripada Pantai Timur untuk memberikan sokongan kepada Ripo sebenarnya. Jauh datang weekend ini meluangkan masa untuk menonton MPL. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MPLM Malaysia. Namun begitu, RSGMY sekarang ini terus saja mengeluarkan Harith Angela bersama dengan Nola. Jadi membuka ruang kepada Matilda kalau tak silap saya sekarang ini. Yep. Boleh jadi pemilihan yang pertama, dan kalau tidak saya rasa sangat-sangat rugi. Start. Saya rasa mungkin Roger. Rugi. Wow. Rugi. Roger open lagi. Tapi kenapa Roger instead of Matilda? 5 game, 100% win rate. Okay, fair enough. Fair enough. Jadi saya rasa lebih kepada mereka nak secure Shizuo untuk dapatkan lane yang dia boleh menang, supaya mereka tak perlu nak jaga Shizuo sangat. Mungkin lepas ni mereka akan fokus dekat bahagian team fight. Tapi dengan adanya Roger untuk pasukan Todak, pasukan RSGMY, mereka selalunya Storm, kita tahu bagaimana flexibility-nya kalau digunakan hero-hero dekat bahagian Roma. Arnold boleh lagi dipilih buat masa ni. Kalau kita tengok, Storm memang dia untuk MPL sekarang ni, dia memang fokus kepada room damage. Kalau ikut statistik dia, damage dia lagi hampir, damage dia adalah lebih tinggi daripada certain jungler kita. And wow, kill dia dan overall adalah sama dengan Garry sebelum game ni start. Garry jungler, dia Roma 22-22. Wow. Okay. Sangat-sangat agresif dan memastikan bukan setakat melindungi para jungler dia, tapi dia sendiri juga boleh mendapatkan kill kalau dia mahukan. Matilda, Valentina. Pasal benda kita mahukan kan, Prof Min. Tadi ada rakan kita meminta hero ini dibawa masuk. Dan dia dapatlah apa yang ditunaikan. Iaitu Matilda. Awak sendiri yang nak sangat hero ini bawa masuk. Dan alhamdulillah, make a wish come true untuk awak sekarang ini. Yeah. Di mana Matilda bersama dengan Valentina telah pun dikunci. So far lah. Untuk Prof Min sendiri kan, lihat bagaimana RSG melakukan drafting mereka. Nampak ada keyakinan sedikit tak sebab dapat one of the best support hero lah sekarang ini. Iaitu Matilda di tangan mereka sendiri. Kalau kita dah tengok Matilda dah keluar, kita dah confirm atau Wendogo akan main hero apa. And Ripo, mungkin Ripo akan fokus mengambil paket tu sekali lagi. Okay. Tapi di sini, okay, Torak dia dah deny pick. Dia dah mencuri Fedrin daripada RSG. And diorang dah ambil, ambil Falsa. So mungkin RSG, saya rasa diorang kena fokus dapatkan Marksman dulu. How about Gwyn? Gwyn. Kalau mereka sentiasa menggunakan hero tersebut, Gwyn ataupun Baxia? Shido tu boleh, tapi more sebabkan kita orang ada fasa. Orang ada fasa, so probably Gwyn akan struggle lebih banyak untuk sebab dia kena ada target, dia nak pick off fasa ke ataupun nak angkat Fedrin untuk dapatkan turtle. Barats nampak. Barats lebih sesuai. Barats lebih sesuai. Barats masih lagi ada. Tapi itulah. Barat dan juga Matilda kan, itu sebenarnya memang antara yang terbaik juga combo tersebut. Satu lagi memberikan mobility yang tinggi seperti yang dikatakan. Terus saja berbunyi perkara tersebut dapat kalau dia pasukan RSG. Percaya untuk dapatkan 3 pick yang bagi pendapat saya sebenarnya untuk kedua pasukan masih lagi balance. Masih lagi balance. Mars lebih suka. Betul. Mars betul. Kau jawab. Mars jarang betul kan. Okay, setakat ini kita lihat daripada sudut pengambilan hero untuk kedua-duanya mereka, untuk Todak lah spesifiknya, dan nampak damage delay mereka daripada Roger dan juga Farsa. Tapi apa yang mereka memerlukan barangkali dekat sini adalah hero yang boleh melakukan setup. Cuma setup corak apa yang mereka perlukan sekarang ini? Is it going to be a single target lock? Kalau ya, Chao masih lagi ada, masih lagi terbuka. Kalau tidak, Minotaur, Tigreal juga terbuka. Sehabis sahaja saya bercakap itu, Minotaur telah pun dikeluarkan oleh RSG. Karakuri? Di mana untuk band terakhir pasukan RSG, mungkin kalau memberikan fokus kepada Roma, sekali lagi boleh mengeluarkan sama ada Chao ataupun Gok dekat sini. Disebabkan kalau kita melihat, RSG dah pun mempunyai Roma dan juga Milena yang pantas daripada segi rotasi. Jadi untuk menindakkan Todak mempunyai perkara yang sama, perlu menolak keluar Roma yang mampu melakukan perkara yang sebegitu. Itu masih lagi pilihan yang baik. Sekarang ini kita kembali kepada pasukan Todak pula.
untuk band maker yang seterusnya. Perlu mengambil kira apakah goal laner RG, terutamanya apabila Lolil telah menunjukkan prestasi yang begitu cantik, tanda hormat juga perlu diberikan kepada beliau. Kalau dari segi goal laner, saya rasa Todak akan fokus band keluar hidu-hidu yang boleh main long lane. Kita tengok dah nak band keluar Moscow, so tinggal lagi club. Ya, dan tak dilupakan juga, Lolil lah pemain pertama yang membawa Moscow untuk masuk di dalam MPL kita. Dan inilah satu jawapan yang selamat daripada pasukan Todak sebenarnya. Yeah, I think Cloud nampak sesuai kalau tak dikeluarkan oleh Todak di sini. Dan mereka bermain dengan mobility mereka dengan adanya Matilda, dengan ada frontliner seperti Barats. Akan tetapi berhadapan dengan, saya ini menjangkakan saja ini adalah Roger untuk Shizu. Berhadapan dengan Roger mungkin bukan mudah. Kita boleh nampak Roger akan bermain dengan lebih agresif sedikit berhadapan dengan Cloud tersebut. Tapi kita lihat apakah perkembangan daripada sudut pembuangan hero Arlott. Telah pun dikeluarkan oleh RSG untuk mengurangkan lagi hero pool di bahagian sama ada Roma ataupun EXP laner untuk pasukan Todak. Prof Min, untuk Todak sekarang ni, kalau saya lontarkan soalan, Roma mereka, awak nak lihat Roma sebagaimana apa? A pure tanker ataupun ada support hero yang masih lagi boleh diguna pakai? Saya lebih fokus dekat support hero kot. Sebab saya nak tengok Ubay versus Ubay lagi best. Awak memang penggemar Ubay lah tu, saya tak boleh nak nafikan sebenarnya. Kalau ya itu jadi pilihan awak, Estes mungkin masih lagi yang terbuka sekarang ni antara yang boleh diguna pakai ataupun Florin. Kalau tak salah saya masih lagi belum dikeluarkan. Masya, band terakhir daripada pasukan Todak, Shamilo, Golina, RSG. Cloud, okey. Kalau nak dapatkan hero yang lebih fokuskan kat bahagian team fight buat masa sekarang ni, memang Cloud je lah. Sebab carry dah tak boleh. Kalau nak gunakan Bruno memang jauh sekali antara yang dikeluarkan daripada meta secara pantas, saya boleh katakan. Tapi kalau mereka nak simpan god laner terlebih dahulu, mereka boleh dapatkan EXP lane mereka kalau mereka mahu. Seperti yang kita tahu bahawa Ripo juga gemar untuk menggunakan hero-hero yang agresif seperti Lapu-Lapu. Masih lagi ada Khalid sebagai Yuzong dah dikeluarkan. Jadi mungkin itu adalah pilihan yang terbaik untuk pasukan RSG. Saya rasa Cloud pilihan yang paling sesuai lah sebabkan dia ambil Pakito lagi. So mungkin Cloud tak keluar. Tapi kalau dorang dah ada hero long lane, so dorang better fokuskan dekat hero team fight. Sebab kan lagi satu problem RSG sekarang ni, which is dorang kekurangan setup. Ah, itu bahasa cakap. Kalau mereka main double fighter dekat sini macam mana untuk RSG? Boleh? Sukar. Sebab kan kita kalau nak main double fighter, mid laner kita, jungler kita memang kena damage. True. So ini orang boleh bawa tapi orang akan kekurangan damage lah. Lagi-lagi di late game. Sebab orang dah ada, lagi Todak dah ada Fasa. So orang ada satu task yang besar untuk stopkan Fasa dalam fight tu. I think I agree dekat situ. Disebabkan mereka ada Valentina lebih kepada utility punya mid lane. Ini bukan seperti Lui, ini bukan seperti macam Lunox ataupun Harith. Yang antara yang one of the best offensive lah. Jadi kalau ada Esmeralda memang... Dia disebut sebentar tadi pasal Esmeralda sebenarnya. Tapi kita lihat terlebih dahulu, Tigreal bersama dengan Terizla. Double setup dibawa masuk untuk Todak. Tak cukup dengan satu, bawa satu lagi untuk membenarkan Roger bergerak sebagai the clean up. Farsa untuk menggunakan Fede Astra-nya untuk melakukan serangan balas. Dan sekarang ini, carry. Last pick. Carry dibawa masuk. I mean, kita menjagakan Cloud tapi carry pun not bad juga. Ini adalah force pick daripada pasukan Todak. Disebabkan mereka pamerkan Tigreal, Terizla, kemudian Fedri, tiga hero kebal. Tak lain tak bukan, carry adalah jawapan yang terpaksa. Walaupun mereka terpaksa menghadapikan Pasar. Tapi saya percaya, ada Pakito, ada Matilda, mereka masih lagi ada jawapan untuk menghadapi Fedri side. Baik, Prof Min, sekarang ini soalan mudah. Todak ataupun RSG untuk game yang kedua ini? Kali ini saya ke Todak lagi lah sebabkan kita tengok setup daripada Todak lebih akan memaksa Matilda untuk kita tengok Matilda dah terpaksa memakai Vinify. Tiga hero memakai Vinify, lagi senang untuk Roger mengejar tiga-tiga hero tersebut. Alright, kita akan lihat adakah perkara itu ataupun benar ataupun tidak di dalam game yang kedua ini di antara Todak bertemu dengan RSGMY. Bagaimanapun perbincangan kali ini akan letakkan tanggungjawab kepada kedua-dua pasukan untuk mendapatkan kemenangan. Lautan Gelora semakin sepi, diteroka, dijajah oleh RSG. Adakah Todak akan kembali? Ayo kita saksikan perlawanan ini di antara pasukan Todak menentang RSGMY. Lawanan yang cukup penting untuk Todak bagi mereka untuk mendapatkan mata suri. Kerana jika tidak, RSG akan berjaya mendapatkan mata bersih. Dua berbalas kosong. Kita kena lihat daripada segi fasa awal game. Shamilo, yeah. Bagi pendapat awak, daripada segi power spike, siapa yang mempunyai kelebihan pada fasa awal game ini? Ah, kalau kita sebutkan pasal power spike,
apa yang berlaku dekat game yang pertama tadi pun sudah kita cukup untuk menggambarkan bahawa pasukan RSGMY mereka mempunyai power spike yang agak baik ketika ini dengan adanya Matilda, dengan adanya Valentina, begitu juga dengan Barat. Itu antara yang terbaik. Dan tak dilupakan, mereka ada Ripo yang akan melakukan rotasi pantas. Kalau tersilap sikit langkah, kalau terleka sikit, mungkin akan ada flank yang baik. Saya setuju, empat hero bersifatkan early game di pasukan RSG Malaysia, mereka berpeluang untuk bergerak dengan lebih agresif. Terutamanya ditambahkan lagi dengan guiding winds seorang Matilda. Jadi untuk Todak, mereka kena bersiap sedia menghadapi perkara ini. Tapi Ripo hampir dijatuhkan sebagai first blood bagi game yang kedua. Momo, adakah akan mencuba Ripo bermain-main dengan api di hadapan Momo buat ketika ini? Shield yang diberikan terlebih dahulu untuk menjaminkan penyelamatan. Tapi buat masa ini, sedikit sukar untuk Pakito bergerak dengan agresif terlebih dahulu apabila berhadapan dengan Terizla. Mungkin kat situ ada berlaku sedikit salah faham. Orang bagaimana pun, Izanami masih lagi selamat. Namun Venogo telah pun ditarik. Sekarang ni Gary yang akan ditelan. Detona Welcome cantik melagakan dua orang pemain pasukan Todak. Dan juga Venogo cubaan ditolak mulai ke belakang dengan Zekarin Emma. Sekarang Venogo pula dalam keadaan yang cukup cemas. Tapi darah yang pertama mendudukkan Tigreal dan diselamatkan dengan penerbangan kelas A daripada Storm. Pergaduhan yang agak perlahan sedikit daripada segi damage. Kita faham kenapa tank bersama dengan tank. Tetapi masih lagi mencukupi untuk mendapatkan kill. Dan di mana Storm, Matilda, kita tahu guiding win. Sememangnya penyelamat keadaan antara yang terbaik di dalam Land of Dawn. Dan ianya telah pun dilakukan. Sekarang ini kita alihkan fokus kita daripada kill tersebut kepada turtle yang pertama pula. Kadang kita kena melihat siapa yang akan menang daripada segi objektif. Sebelum itu, poking diberikan kepada Reflexia. Dan juga Storm cuba untuk melakukan rotasi di bahagian depan yang ditangkap terlebih dahulu oleh Venogo, menyebabkan beliau tidak dapat untuk mengambil tentang tersebut di pihak pasukan RSGMY. Kali ini Ripo cuba membantu. Ripo pula memberikan double kill kepada Momo. Dan Izanami membuka planet extract di tengah-tengah halaman ibu kota. Tapi Momo flicker keluar daripada kawasan tersebut. Izanami tiada sebarang mana. Dan Gary menunjukkan kemahalannya. Yang mana Todak mendapatkan kill yang ketiga. Teamfight agak lama penuh dengan CC daripada pasukan Todak yang menyebabkan pasukan RSGMY sukar untuk bergerak dan sekaligus memberikan 3 kill mudah untuk pasukan Todak ketika ini mendominasi semula pada fasa awal game dan RSGMY. Dan nampak sebentar tadi bagaimana cubaan untuk mereka terus mendominasi digagalkan apabila Kiri berjaya untuk energy eruption kepada 3 pemain dan menggagalkan follow-up. Kita juga jangan lupa tentang Fedex Strike yang melakukan zoning. Ripo sekali lagi kelihatan bahaya di bahagian bawah, tapi di bahagian tengah pula. Fedex Strike, terbang kiri kanan. Dan sempat selamat ya. Gocek-gocek terlebih dahulu. Kiri kanan kiri. Wings by wings yang begitu cantik daripada Zaim Sempoy. Antara punca kenapa KDA beliau sentiasa berada pada tahap yang agak tinggi. Bukanlah mangsa mudah untuk ditangkap oleh ahli pasukan musuh. Tapi sekarang ini situasi masih lagi agak seimbang di atas kedua-dua pasukan. Todak menerui tetapi tidak terlalu jauh. Kita juga kena lihat adakah pasukan RSG Malaysia akan menang dalam teamfight yang seterusnya untuk terbalikkan keadaan ini. Bercakap tentang teamfight yang seterusnya, kita kena berikan fokus kepada turtle yang seterusnya. Ya, turtle seterusnya akan menjadi punca. Kalau pasukan Todak gagal untuk melakukan sebarang pick-off yang baik, ini akan membuka ruang untuk pasukan RSGMY mendapatkan semula farming yang mereka hilang. Tapi untuk pasukan RSGMY, mereka dalam keadaan tertekan ketika ini. Snowball effect yang mereka cari tidak berjaya untuk dapatkan. Loyal ditekan terlebih dahulu dekat bahagian atas. Tapi Reflexia dalam game ini, mirroring yang baik untuk memerhatikan gerakan daripada Venogo menggagalkan pasukan RSGMY nak bergerak bebas seperti apa yang berlaku di game yang pertama. Ripo akan dilenyapkan dari Rebel Strike tetapi dibalas pula Zaim Sempoy. Dikejar dengan Circling Eagle. Jadi satu berbalas dengan satu. RSGMY dan Todak tidak berkelebihan besar lagi Todak di antara kedua pasukan juga. Namun pada masa yang sama, Gary cuba menjarakkan lagi kedudukan gol dengan mendapatkan turtle. Lycan Pounce digunakan. Izanami menjadi mangsa cakaran. Dan Venogo dalam keadaan yang cukup berbahaya. Tempat Detonaut Welcome. Tapi tidak sempat untuk meludah semula. Dipaksa untuk dikeluarkan pada waktu ini. Izanami pula yang terperangkap. Tidak boleh diselamatkan lagi. Libasan tukul cukup berat daripada Momo. Akan melenyapkan Izanami daripada permainan. Chain CC daripada Todak begitu menjengkelkan kepada ahli-ahli pasukan RSG Malaysia. Mereka tak mampu nak lakukan apa. Apa buat ketika ini kalau tertangkap? Ya, adanya guiding wing daripada Storm. Tetapi ketika ingat, masih lagi ada cooldown. Sekali dash sahaja yang mampu dilakukan. Mana kalau Todak, mereka masih lagi ada beberapa ahli pasukan yang mampu untuk melakukan CC tanpa henti. Kita boleh nampak dekat sini untuk pasukan RSGMY. Setiap kali kalau mereka mempunyai laning yang menang, mereka
boleh tamatkan game itu dengan sangat-sangat mudah. Betul. Seperti apa yang berlaku di game yang pertama. Tapi game yang kedua sedikit berbeza apabila Ripo dan juga Loliol dikunci. Umpanannya dilakukan di Zanami. Akan ditangkap setelah satu penalti zone mengejutkan Izanami beserta dengan Storm mengejar umpan yang disediakan oleh Todak sebentar tadi. Namun implosion juga digunakan sekarang ini di mana pasukan Todak pula cuba menjajah kawasan RCMY menghalang Venogo untuk melarikan diri. Masih lagi berjaya untuk mendapatkan perpuff sendiri untuk Venogo, tetapi Maker sekarang ini perlu melakukan pertahanan. Wipo cuba memberikan rasakan. Bentanus, welcome. Dan dengan implosion dan juga sekarang bersama Zaim Senpoi yang akan dijatuhkan terlebih dahulu. Presence Wrath yang cukup menyakitkan daripada Soda. Izanami berundur semula setelah berarti zone yang digunakan tidak memberikan impak kepada pasukan Todak untuk mengundurkan diri. Dan secara lantas mereka mengambil turret di bagian mid lane. Bijak bagaimana Todak menggunakan hero-hero kebal ini bertukar-tukar. Siapa yang menjadi target di bahagian hadapan sebab mereka tahu mereka ada nyawa yang cukup-cukup tebal. Dan ini menyebabkan RG Malaysia, ya, damage bukannya tak cukup. Tetapi terlalu banyak yang perlu dijatuhkan dan ianya tidak mencukupi. Dan di mana ini melengahkan masa kepada pasukan RG Malaysia untuk mendapatkan kill. Dan di mana ini memberikan wang kepada Todak untuk memberikan serangan balas. Rosmi yang dikatakan sebentar tadi disebabkan terpaksa untuk menggunakan Purify, Roger boleh untuk kejar. Tapi bukan itu sahaja. Kena pula dengan Feather Airstrike daripada Farsa. Tak boleh nak lari kalau tak ada flicker, tak ada skip bat, tak ada skip blink yang menyukarkan sebenarnya. Untuk pasukan RZMY untuk survive dekat bahagian team fight tersebut, the area of damage untuk pasukan Todak sangat besar daripada Revolution dan juga Zain Senpoi itu sendiri. Begitu juga dengan Momo, sudah cukup untuk menghalang siapa frontline yang ada untuk pasukan RZMY. Loliol buat masa ini masih lagi bebas untuk mendapatkan farm. Tapi Shizo diberikan ruang yang jauh lebih baik untuk dapatkan satu kill dan juga tiga assist ketika ini. Shizo dalam keadaan yang cukup bahaya, tumbukan yang cukup kuat daripada Ripo sebentar tadi. Namun melarikan diri dengan sepantas kilat. Todak agak sedikit selamat daripada penguasaan kawasan Land of Dawn sekarang ini daripada jumlah yang telah diruntuhkan turret untuk pasukan RCMY. Di mana pada minit yang ke-8, Todak 4,000 gol berada di bahagian harapan telah pun berjaya dicapai oleh mereka. Jadi sekarang ini momentum telah pun ada. Di mana kalau mereka ingin mendapatkan snowball effect, mereka perlu memaksa teamfight ke arah alih-alih pasukan RG Malaysia. Sebab buat ketika ini, mereka yang berada di bahagian hadapan daripada segi level dan juga daripada segi item. Ya, kalau dari segi item kita boleh nampak perbezaannya agak besar. Terutamanya sekali dekat bahagian the gold laner dan juga mid laner sebenarnya. Farsa kalau diberikan ruang untuk mendapatkan item juga merupakan antara yang sangat berbahaya ketika ini. Kalau dibiarkan terlalu lama, damage yang dikeluarkan sudah cukup untuk dive ke dalam turret. Yang akan membantu sebenarnya itu pasukan Todak ketika ini memberikan ruang yang jauh lebih bebas menghalang pasukan RZMY untuk keluar. Lot yang pertama mungkin akan dapat oleh pasukan Todak dengan mudah. Ya, disebabkan mereka tahu untuk pasukan RZ Malaysia, mereka masih lagi belum mencukupi damage dan mereka ada nyawa yang tebal. Jadi nak takut apa, terus saja maju kepada bahagian hadapan, melakukan zoning dengan feather strike, kemudian menjatuhkan menara satu persatu. Dan ini adalah satu langkah yang mudah untuk Todak lakukan buat ketika ini. Lihat, di kawasan Lord juga mereka boleh melakukan perkara yang sama disebabkan kemampuan mereka melakukan zoning dan juga CC. RZ Malaysia akan cuba untuk pergi pada bahagian hadapan, tetapi adakah akan tertangkap sekali lagi? Ya, Venogo terpaksa untuk membuka vision tapi mengharapkan Storm untuk menyelamatkan beliau sekiranya ada satu tekanan yang akan diberikan kepada Venogo. Tapi tampak seperti Venogo tidak masuk pun tak boleh. Ada banyak security guard yang menjaga daripada Venogo itu untuk masuk ke dalam laman Lord itu sendiri, menyebabkan Todak akan mengunci Lord yang pertama untuk game kali ini. Dia ada satu masalah juga sebenarnya. Kalau penalty zone itu terkena kepada barat, ketika ada guiding wing akan digunakan, kalau dikombohkan lagi dengan Gary punya energy eruption, stun dan segala-galanya, tak boleh nak tekan dengan dia punya button untuk lari itu. Dia tak boleh tekan sebenarnya. Yeah. Yang menggagalkan, kalau mana-mana target ditangkap, sepertinya akan menjadi hidangan yang mudah untuk pasukan Todak buat masa ini. Itu yang kita katakan, chain CC yang dimiliki oleh Todak menjadi masalah yang semakin lama semakin besar. Ya, pada fasa late game, Lolius masih lagi ada carry. Tapi kita juga kena ingat, carry penerima damage single target satu persatu. Manakala untuk ahli pasukan Todak, mereka ada tiga hero yang kebal. Jadi mereka perlu menjatuhkan pasukan musuh dengan begitu pantas. Adakah Lolius akan diberikan ruang tersebut? Satu lagi menara di kawasan luar.
United milik pasukan Aziz Malaysia telah pun dilenyapkan. Dan sekarang ini hanya United saja yang lagi masih berdiri. Di mana Todak dengan adanya kehadiran lot yang pertama ini akan cuba untuk mendapatkan United yang pertama. Dan Felicia yang ada konsil pergi depan mungkin akan ada implosion. Tapi dimulakan terlebih dahulu dengan penalty zone. Perit strike yang telah dibuka akan shut down Momo. Dalam pada masa sama kita tengok pertempuran belum lagi berakhir. Ripo akan dikorbankan terlebih dahulu. Wow. Double kill. Shut down untuk Storm. Double kill untuk Izanami. Dan mereka telah menggalau Todak daripada rumah tersebut dengan hanya memberikan satu individu tarik sahaja kepada pasukan Todak. Baik tu baik, di mana Aziz Malaysia berjaya melakukan pertahanan, tetapi sayang shutdown tak disalurkan kepada Kerry, kepada Lolia sebentar tadi. Kalau ya, mungkin ini sedikit sebanyak akan mempercepatkan mereka mendapatkan power spike. Walaupun mereka kena bersyukur, mereka masih lagi berjaya melakukan pertahanan sebentar tadi, masih lagi mampu untuk meneruskan perjuangan. Syamilo, apa yang telah terjadi sebentar tadi? Kita nampak bagaimana setup yang baik dikeluarkan terlebih dahulu oleh Momo, tapi counter engage daripada Farsa, ultimate Farsa yang ditiru oleh Izanami itu yang menyukarkan pasukan Todak untuk menembus masuk semula pertahanan pasukan RZMY. Tapi buat masa sekarang ni Todak dia macam lega sikit sebab walaupun mereka lakukan kesilapan, mereka masih lagi mampu untuk mendapatkan inhibitor turret yang pertama dekat bahagian atas dan rata-rata gol masih lagi dimenangi oleh mereka. Kalau perkara ini diulang lagi sekali, kemungkinan besar gol itu akan dikurangkan dengan jauh lebih tinggi. Sebab apa? Lagi tinggi masa, lagi lama sebenarnya masa berlangsung, lagi mudah untuk pasukan musuh dapatkan comeback. Ya, dan kita juga kena ingat sebentar tadi Todak berjaya untuk menyatukan inhibitor di bahagian atas dengan lot yang pertama. Holy ya. Defense masih lagi ada dan ianya telah pun diguna pakai, tetapi tetap tidak menghalang Todak untuk mencapai objektif utama mereka. Dan sekarang ini kalau kita bercakap tentang objektif utama, akan dialihkan kepada Luminous Lot di mana Todak memerlukannya untuk mendapatkan inhibitor yang akan datang. Tetapi Aziz Malaysia juga, adakah mereka akan mula memberikan serangan balas? Adakah power spike mereka dah pun mencukupi untuk mula bergerak dengan agresif ataupun mereka masih lagi perlu bermain defensif, Syamilo? Kalau bagi pendapat saya sebenarnya mereka perlu sahaja bergerak agresif sebagai Izanami sekarang ni sudah rasa damage-nya. Hanya perlu menjaganya dengan rapi untuk pasukan Todak. Mungkin mereka perlu mencari Lolia ketika ini. Tetapi Raflesia, Momo tengok bagaimana dia cuba untuk tarik, dijadikan dirinya sebagai umpan supaya RZ pergi ke depan. Dan Raflesia telah bersedia dengan adanya flicker dan implosion untuk melakukan setup. Walaupun dengan ada purify, tapi mustahil untuk dia elak kalau ada penalty zone sekali. Namun Momo yang akan dikenakan terlebih dahulu damage yang cukup besar daripada death strike. Tiada lagi IMU Izanami untuk dikeluarkan. Jadi mungkin ini adalah peluangnya Gary agak tak terkena. Kenapa Prezeres agak terlalu awal yang dikeluarkan sebentar tadi, mungkin menjangkakan Izanami berada dalam semak tersebut, tapi ternyata tidak. Kelihatan poking, kiting yang dilakukan oleh RZ Malaysia lebih cantik lagi buat ketika ini. Todak yang menadah damage terlalu lama sebentar tadi terpaksa beredar pulang dan mungkin tak boleh nak memaksa team fight yang akan datang. Mereka perlu membeli masa sedikit. Ya, inilah kelebihan apabila adanya healer dekat dalam satu pasukan. Kiting yang akan menjadi jauh lebih panjang disebabkan mereka ada roaming daripada Favor. Mereka ada shield daripada Matilda. Boleh isi balik nyawa dari pasukan RZMY. Kalau lakukan kesilapan sikit, kalau kena poke sikit pun, mereka boleh survive lagi dekat bahagian team fight tersebut. Dan ini adalah Lord Dance. Kita bincang pasal kawasan yang paling krusial dengan semua pasukan. Venogo dan implosion. Perenestra dilakukan. Venogo akan diterkam oleh Tito. Penalty zone tangkap tiga. Prezer Red melenggapkan Lolia. Dan sekarangnya RZMY terpaksa melarikan diri setelah Izanami pun memberikan double kill kepada Shizo. Masih lagi belum dihentikan. Ada lagi wave minion untuk RZMY. Boleh untuk pertahankan sekarang ini cukup atau tidak. Riposte daya upaya mengeluarkan knockout strike. Dan sekarang masuk lagi satu wave minion untuk pasukan Todak. Melengkapkan kemenangan mata penyamaan Todak RZMY. Satu berbalas satu pasukan Todak di game yang kedua berjaya untuk melanggar pasukan RZ Malaysia dengan agak mudah. Boleh dikatakan situasi yang sama tetapi di pasukan yang berbeza untuk kali ini. Pasukan Todak, Syamilo, lihat bagaimana mudahnya mereka untuk bangkit semula. Ya, inilah dia pengalaman yang ada untuk pasukan Todak sebenarnya. Handling pressure yang terlalu tinggi dalam waktu yang singkat. Dan kali ini mereka terus saja bangkit di game yang kedua. Mengkerit ke dalam game yang ketiga akan menjadi penentuan sekali lagi di match yang menjadi sasaran penting untuk semua orang. Seru Saturday dan Prof Mid perlu stay lebih lama.
dia gembira sebenarnya. Sebab prediction beliau ke atas tolak. Masih lagi. Masih lagi ada lagi lah nyawa dia dekat sini sebenarnya untuk mengekalkan prediction beliau. Tapi wow, what a game daripada pasukan Todak sebentar tadi. Bawa bukan setakat satu, tapi dua ultimate besar untuk berhadapan ataupun melontarkan kesemua itu kepada carry sebentar tadi, kepada Lulial. Dan apabila dia dikorbankan, apabila dia dah tak ada dalam team fight, agak sukar untuk RSG nak terus memberikan, I would say, pembalasan semula lah. Sebab the true damage dealer was the carry. Yeah. Selain daripada itu, yes, mereka ada Pakito, mereka ada Valentina. Namun begitu, Pakito pun daripada Ripo, daripada awal dah kena shutdown. Agak sukar sebenarnya untuk RSG. Tapi sekarang ini adalah momen untuk pasukan Todak, dan kita kena nobatkan seorang pemain daripada diri mereka sebagai MVP kita, iaitu carry dengan penggunaan Fedrin beliau sebentar tadi dengan cukup. Cuba dengar kejap dia punya pusing tu. Terus jump. Kita andas barang ini. Saya rasa sebentar barang ini. 516 KDA beliau. Utility jungler, tank jungler, whatever you want to call it. Itulah tanggungjawab dia sebagai frontliner untuk absorb damage dan juga boleh keluarkan damage pembalasan semula dengan penggunaan Appraiser's Wrath tersebut. Tapi kali ini, Prof Min, awak nampak gembira sebab prediction awak masih lagi on the line sekarang ni. Tapi apa yang Todak lakukan game kali ini nampak lebih baik, lebih better daripada game pertama tadi? Macam saya cakap tadi, diorang kena createkan space untuk Shizuo. Mm-hmm. Tapi di sini kita nampak dia dah dapatkan hero comfort dia. Okay. So which is, lagi-lagi matchup carry dengan Roger sebenarnya tak ada yang menang lah. Saya rasa more to carry yang akan menang biasanya. Tapi cara rotation yang diorang buat, which is diorang memaksa Baras daripada rotate. Diorang slowkan Baras rotate, so diorang dapat bagi space kepada dua side lane diorang. Macam kita tengok Terizla tadi, memang dia dapat menang lane dengan Pakito. Benar. Yang saya mention first game pun, memang Terizla sesuai untuk Pakito. Sebab kan kalau kita tengok patch baru, which is nampak macam small buff untuk Terizla, di mana defense block dia naik 4.4 to 7.4. Walaupun nampak sikit, tapi dekat early game tu memang dia memberi impact yang besar. Ya, dia punya nombor kecil tapi impact dia tu yang nampak besar dan telah pun direalisasikan oleh Momo sebentar tadi. Kategori, ada apa yang ingin ditambahkan? Bagi pendapat saya, kemenangan Todak di pusingan yang kedua dimulakan daripada drafting lagi. Okay. Kita lihat bagaimana pick terakhir Todak menunjukkan Tigreal dan juga Terizla sebagai pemilihan yang keempat dan juga kelima. Memaksa RSG untuk membawa masuk carry apabila mereka dah pun mempunyai fasa, dan ini adalah pilihan terpaksa, dan ini juga menunjukkan Todak mengawal drafting sebentar tadi dengan begitu baik. Dan ini terbukti sebentar tadi, carry lah satu-satunya tank killer yang masih lagi ada. Tetapi lihat, satu, dua, tiga tank di hadapan beliau, dan beliau hanya mampu untuk target satu persatu. Tak cukup pantas untuk menjatuhkan mereka. Yang antara 2/3 tank itu membawa masuk flicker untuk pergi ke hadapan, sama ada nak menangkap beliau, sama ada maksa beliau menggunakan purify, mengusir beliau keluar daripada team fight. Apabila tak adanya Lulial dalam team fight, maka kuranglah damage output daripada pasukan RSJMO sebentar tadi. Tapi boleh tak kita highlight sedikit matchup di antara Zain Simon dengan Izanami sebentar tadi? What a classic matchup di antara Farsa dan juga Valentina, kemana dua-duanya ada penggunaan Fader Extract yang begitu baik, dengan begitu kemas sekali, main dengan cukup agresif. Ada satu momen sebentar tadi bagaimana Zion Sampai mengkocek dengan begitu baik sekali untuk melarikan dirinya. Tapi sudah lama saya tak lihat a classic mid lane matchup di antara kedua-dua mid laner yang cukup hebat ini. Namun kali ini Zion Sampai lebih cemerlang untuk bagaimana dia menggunakan, bukan setakat nak mendapatkan kill, tapi ianya lebih kepada zoning saja supaya Lulial tak datang dekat, rakan-rakan dia pun tak boleh, rakan-rakan Lulial pun tak boleh datang dekat untuk mengeluarkan damage yang tersedia. Apa pendapat ataupun apa yang awak boleh ungkapkan dekat sini, Prof Min, di antara, again, bagi saya, it's a very very good matchup di antara Zain Sepoy dengan Izanami sebentar tadi. Tapi kalau kita katakan hero power dalam laning situation, memang Fafsa ada advantage tinggi untuk lawan Valentina sebabkan range dia lagi tinggi daripada skill Valentina. Mm-hmm. And then poking advantage dia lah. Sebab kita tahu kalau dia dapatkan satu skill pun untuk satu skill atau basic attack ke atas Valentina, dia dah dapatkan passive. Fafsa tu boleh slowkan dia and then dia boleh sambung dengan skill dia. Tidak dilupakan kepada mobility yang beliau ada, boleh melakukan rotasi dengan lebih pantas sedikit nak dibandingkan dengan Valentina. Sedangkan mereka memiliki Matilda sebentar tadi, dan antara duo yang saya gemar adalah that Barats Airline sebenarnya bersama dengan Barats. Tapi apa yang tak terhasil dekat sini untuk RSJMO Milo? Apa kemudian? Sedangkan mereka ada a very good power pick dekat drafting mereka. Saya rasa mereka tak cukup agresif dengan mereka punya trio mate. Mereka dah cuba untuk bergerak dengan RSJ, tapi mereka tahu yang kalau silap langkah sikit, sebab kita tahu
juga bagaimana Farsa punya stun agak menjengkelkan apabila first dengan juga second skill dia tu burst juga sangat-sangat tinggi. Yeah. Dan kali ini seperti apa yang berlaku dekat game pertama, Zaim Sempoi guna Valentina lambat rotate. Mm. Tapi dekat game kali ini, kita nampak yang Zaim Sempoi dah bijak untuk baca perkara tersebut. Jadi apabila Raflicia tahan untuk Storm membantu Izanami clear minion, Farsa pula ada kelebihan untuk melakukan clear dan mereka lakukan rusuhan kepada bahagian jungle sedikit. Mereka lakukan rusuhan dekat bahagian laning sikit. Tak sangat penting. Tapi poin yang paling penting kat saya rasa bagi pasukan RZ sendiri adalah kalau Lin tak perform, satu tim takkan perform. Kalau Lin perform, satu tim akan menang mudah. Itu yang berlaku apabila Ripo dan juga Lolia berjaya untuk memenangkan lane yang mereka dapat. Kita nampak yang Triumid tu sangat-sangat functional. Ia tidak menjadikan perkara itu lebih baik apabila Ripo pada early game pun kita nampak dah ada dua kali terpaksa flicker untuk melarikan diri apabila berhadapan dengan Terizla. Jadi guna pakai oleh Momo dengan begitu baik sekali. Tak adalah banyak momen pun yang dilakukan oleh Momo, tapi kemenangan dekat laning itu pun dah cukup besar impact dia, menyebabkan laning-laning yang lain pun mampu activate disebabkan satu, Ripo tak boleh nak rotate, Ripo tak boleh nak berikan tekanan ataupun serangan hendap daripada mana-mana momen perlawanan sebentar tadi. Prof Min, untuk pasukan Todak sekarang ini, mereka daripada sudut damage tadi bukanlah antara tertinggi. Nak dibandingkan dengan Arazim, Arazim lagi tinggi, tapi dekat manakah mereka menang sebenarnya? Is it because of team fight mereka dengan adanya dua ultimate besar daripada Tigreal dan juga Terizla, ataupun corak permainan mereka yang bijak sebenarnya untuk mengendalikan sesebuah team fight? Kalau kita tengok, which is diorang dapat, sekali lagi saya cakap, diorang dapat kekedekan space untuk Shizuo, which is dia dapat apa yang Lolins buat first game tu, dia nampak terbalik. Okay. Shizuo dapatkan tarik dengan percuma. Tengok Lolins punya participation dalam team fight sampai minit ke-10 memang tiada apa-apa. Selagi diorang datang ke base, sampai itu baru kita nampak. And then bila kita tahu Todak, coach sendiri pun dah terima kenyataan, which is Todak memang struggling dia mengambil turtle. Uh-huh. Tapi kita tengok early game, first turtle diorang dah dapat menang, and then second, third, which is lebih penting untuk diorang lah kita nampak. Tapi kita berbual pasal Triumid tadi yang Shamilo tekankan, which is memang RSG memang ada advantage dekat Triumid. Tapi kita nak tengok penggunaan emblem Gary sebenarnya. Kita tengok emblem Gary ke, dia menggunakan emblem tank, tapi dia ada impure rage dan juga adaptive damage. Yep. So which is dia akan memberi damage yang tinggi di fasa early game. So dia dapat punish siapa saja, either Venogo ataupun Izanami, dengan menggunakan ulti. Faham? Dengan kekuatan ataupun damage output yang beliau miliki secara raw, secara mentah itu, yang mampu memberikan kesukaran sedikit kepada Triumid yang dimiliki oleh RSG. Sedangkan Triumid mereka dengan adanya Matilda ini yang sangat-sangatlah kuat sebenarnya secara am ataupun secara khususnya. Tapi again, it's all about penggunanya dan juga bagaimana mereka melaksanakan tanggungjawab mereka. Tapi sekarang ni beberapa anugerah kita akan nubatkan kepada Shizuo dengan farming rate yang tertinggi dalam perlawanan sebentar tadi. Damage tertinggi telah pun dikeluarkan oleh Izanami dengan 56,000 dengan penggunaan Valentina sebenarnya. Banyak kali mencuri Fade Extract di tangan Zaim Sempoi. Dan juga best wingman kita tak boleh lupakan kepada Raflicia dengan penggunaan Tigrelnya sebentar tadi. 9 total assist berjaya dimiliki oleh mereka. Kenapa game kali ini apabila mereka mengeluarkan Nathan, mereka mengeluarkan Harith antara dua, kalaulah kita letakkan dekat goal lane, antara dua goal lane yang cukup kuat sebenarnya, nampak macam bukanlah saya nak kata buntu, tapi dia macam tertanya, okey, dua ni dah diban, apa lagi yang mampu kita kena pakai? Dan macam mana Karakuri ada cakap, bila Todak paksa RSG pakai carry, maknanya mereka dah tahu dah kita macam mana kita nak hadapi carry ini. Kita bawa masuk, yes, dua frontliner. Tapi jangan lupa, dua frontliner kita ni ada AOE yang besar. Jadi kita overwhelm carry itu supaya carry tak boleh nak buat apa-apa. Carry terpaksa mengundurkan diri, dan apabila carry undurkan diri, itu dah seolah kemenangan yang besar untuk pasukan Todak sebentar tadi. Dan sekarang ni kita lihat sorotan perlawanan yang dibuatkan khas oleh gaming phone rasmi ROG. Saya nak tanya kita punya play-by-play caster sebab dia nampak pelbagai aksi sebentar tadi kan. Kali ini dekat Shizuo, game pertama kita nampak macam non-existent sebenarnya, macam tak wujud pun dia. Tapi kali ini Shizuo lebih alive, lebih menyerlah. Kenapakah perkara itu dapat dilaksanakan sebenarnya? Saya tanya balik, artinya bukan tanya tapi nak state balik. Janganlah tanya balik. 100% 5 perlawanan di 100% perlawanan. Betul. Itu yang menyebabkan pasukan Todak mereka yakin Shizuo boleh untuk membawa Roger ini walaupun dalam keadaan tertekan. Jadi disebabkan dengan adanya Roger ni di dalam meta sekarang, dan tambah pula hero itu hero yang beliau selesa untuk gunakannya, disebabkan itulah juga menjadi pilihan utama untuk pasukan Todak.
Tapi pemain-pemain kita sebenarnya itu sebab dia alive. Orang takut dengan satu benda sekarang ni. Lagi tinggi win rate itu, lagi dia tak nak pakai dah hero tu sebenarnya. Tak nak rosak. Tak nak rosak kan. Saya tak faham kenapa mentaliti itu berlaku sebenarnya. Tak bagus. Kalau pakai tak? Saya gadaikan saja. Kisah apa? Yeah. Saya Roger pun tak ada. Dodak. Jangan cakap nak pakai. Jangan cakap win rate. Roger pun tak ada. Macam mana nak guna pakai sebenarnya? Tapi nasib baiklah awak bukan pengguna Franco Jungle. Lagi menyeramkan sebenarnya kalau anda nampak benda tu memang concede button sentiasa di tangan anda. Tapi syabas, tahniah kita ucapkan kepada pasukan Todak. So far, kedua-dua match kita pada hari ini berakhir dengan 2-1. I think dah menjadi, bukanlah nak katakan trend, tapi tekanan sedikit bila nak masuk minggu kelima, minggu keenam. Every match matters, every point matters sebenarnya untuk mereka layakkan diri mereka ke peringkat playoff, dan of course untuk mana-mana pasukan nak keluar daripada zona merah tersebut. Untuk game yang ketiga sekarang ini, Prof Min, saya awak mesti dah nak berikan sokongan kepada Todak sebab itu prediction awak. Tapi saya nak awak berpaling tadah sekarang ini. RSGMY, apa yang mereka boleh buat untuk game yang ketiga ini? Adakah go back balik dekat drafting game yang pertama dengan corak permainan game pertama, ataupun again, is there something else yang mereka boleh lakukan? Saya rasa RSG kena, diorang kena securekan hero comfort untuk Loli, eh? Sebab kita nampak dia memang struggle untuk carry team dia bila dia tak ada hero comfort dia. Yeah. I think comfort tu memang sangat-sangat penting lah. Macam second game tadi masa drafting, saya dengan Syamilu ada suggest untuk diorang mengambil cloud lebih awal. So bila diorang securekan EXP dulu, kita boleh nampak which is Todak dia memaksa, dia menunjuk,